Kali ini aku mau ngasih kalian tutorial gimana caranya pakai brow lash combo untuk bulu mata dan alis kalian. Jadi brow lash combo ini dia punya dua sisi. Sisi yang satu untuk alis dan sisi yang satunya lagi untuk bulu mata. Pertama aku mau ngasih kalian gimana caranya bikin bulu mata yang menggumpal karena terlalu banyak lem jadi bagus lagi. Caranya kalian tinggal sisir bulu matanya dengan brow lash combo yang sisinya lebih kerap. Untuk gumpalan yang tidak terlalu banyak kalian bisa sisir dari atas, tapi kalau misalnya gumpalannya parah banget, kalian bisa sisir dari bawah. Jangan lupa untuk mewarnai bulu matanya menggunakan eyeliner spidol agar terlihat rapi. Tips yang kedua adalah cara membuat alis serat. Pertama, aplikasikan brow wax di alis kalian dengan menggunakan gerakan balik arah. Setelah itu, sisir dengan brow lash combo ke arah atas. Lalu, tekan alis kalian menggunakan spoolie. Setelah alis kalian menempel dengan sempurna, lalu gambar alisnya. Untuk membentuk alis yang lebih berserat, sisir alis yang sudah menempel dengan brow lash combo. And you're done! Sekarang, bulu mata dan alis kamu terlihat lebih menawan, kan?